paradise. Hey guys, sampai jumpa di acara Kalau Cocok Tanam. Woi, kalau ngeladang, ladang aja kok. Sambil menyelam, makan nasi Mas E. Sok-sok berpuisi pula kau di sini kau ya. Gak ada waktu aku lawan kau ah. Sibuk kali pun ganggu aja. Cek, kopi satu. Pakai susu atau enggak? Pakai, Cek. Indomie sangat spesial satu, Cek. Tumben kau jok minta sangat spesial. Biasanya telur setengah. Oke lah. Wah, menang taruhan ya mas. Enak aja kau ngomong, baru gajian aku. Gimana YouTube-mu? Sepi mas, kayak kuburan. Wajar bro, wajar. Orang mukamu aja kayak lampu teplok. Bisanya trum dong. Mas, muka kayak cilok aja sombong. Stop. Sesama muka jelek, jangan saling berantem. Sialan, udah berani dia sama aku ya. Lihat kau nanti, akan ku kerjain kau. Di mana ladang si Lukas itu ya? Oh, itu dia. Oke. Mumpung situasi aman dan terkendali. Hahaha, aku simpan di sanalah kameraku. Oke guys, sempurna. Saatnya beraksi. Udah macem aku belum ya? Oke, rapi dulu. Jangan pula nanti macam jorok. Oke, yang bisa mulai, standby, play. Hai, sampai ketemu di acara Kalau Cocok Tanam. Kali ini kita akan mereview guys jagung ke... Aduh! Apa ini? Kobok tekerbo? Mana itu ya? Baru tahu ada burung bokir tekerbo. Atau ada kerbau yang terbang ya? Rasakan kau muka bolam. Sial. Batal ngonten aku. Sial, gue gak main naik ya view-nya, padahal udah bakar kemenyan. Si Lukas, haha. Si tukang bully datang. Hai Kas, apa kabar? Tumben deh dia nanya. Ya, begitulah. Kas, aku udah nonton konten-kontenmu loh. Jago kali kau berantem. Huh? Kontenku kan berkebun. Huh? Itu maksudnya. Bertarung dengan...
dengan tanah pakai cangkul. Makasih ya, makasih. Kas, bisa pinjam tabletmu? Mau telpon? HPku korslet. Sini. Sebentar ya. Soalnya mau nelpon rahasia kantor. Kusebar video kau kena ee kerbau. Biar malu kau. Don't play-play dengan Tarjo kau. Kenapa mereka tertawa-tawa ya? Hei, kenapa tertawa? Kenapa semua orang siapa yang upload ini? Oh no. Patut mereka tertawa. Sialan. Aku hapuslah ini. Tunggu. Akhirnya viewku meledak. Hore! Aku sudah terkenal, guys. Beredar video viral seorang bocah. Saya akan mengabarkan secara eksklusif video bocah viral yang ada. Trending video about a viral kid. Apa ini? Robot kekerbau. Ada kamu. Apa ini? Robot kekerbau. Robot kekerbau. Tahu crispy. Mana itu ya? Baru tahu ada burung. Run. Siapa ini? Ya, halo. Apa betul ini dengan Lukas? Ya. Ini dengan siapa ya? Ini dari podcast Bedi Kok Buser. Anda segera datang ya ke studio kami. Wow. Iya. Oke. Seriusan ini ya. Hore! Akhirnya aku terkenal. Hore! One, two, three, and break the door. Selamat malam, guys. Belakangan ini ada seorang petani yang lagi viral. Namanya adalah Lukas. Mari kita sambut dia. Lukas! I'm dead. Hai, pemirsa. Oke. Banyak komen netizen yang nanyain, itu konten real atau itu settingan? Asli Om Ded. By the way, ini Om Ded asli atau palsu? Oh, studionya beda ya? Yang dari di YouTube? Ya, podcast jadi asli lah. Studio utama sedang dirombak. Gue kan Army sekarang. Army? Ya, Army kan tentara. Masa nggak tahu? Jadi nanti ini semua serba loreng. Ya, berarti Somasi gak main di tepi jurang lagi dong. Ya, sesekali main di tepi pantai lah. Sudah. Kok lu yang jadi nanya gua? Iya. Maaf, Om Ded. Maaf. 1, 2, 3, and break the door. Run. Wah, mulai juga viral orang ini. Lagi viral ya si muka si bolang. Teleponlah dulu si Patah Halilintar. Halo?
Halo guys, selamat datang di pranknya Fatta Halilintar. Kita mau ngeprank orang ya, tanpa settingan, tapi janjian. Sian, siapa sih ini? Halo? Halo? Hah, lihat itu link yang kukirim di WA. Tonton. Males lek baca WA, banyak netizen haters. Cerita aja lah. Nah, itu ada video viral loh, yang mukanya kena pup kerbo. Aku mau ambil lah, biar jadi trending konten kita, brother. Iya, nanti aku lihat lah. Terus, ngapain kau panggil aku? Uh-oh. Kita collab lah, brother. Biar konten semakin kece. Yuk. Bro, bagusnya kita yang kesana. Biar semakin kece, hore. Oke lah. Yo. Mananya dia tah? Kok enggak keluar dia? Apa turun aja kita yuk? Turun aja dulu kita. Lek, yakin kau di sini tempatnya? Semalam sih dia bilang ketemu di sini. Hey. Oke lah. Sambil menunggu, kita buat pembukaan dulu ya. Oke. Hai guys. Aku Fatta. Aku Bongle. Kami akan memanggil Lukas yang lagi viral. Men, kacau nih, kacau. Kita udah nyamar, tetap ketahuan. Ini ya, Cik. Ingat ya, Cik. Kita pura-pura gak kenal ya. Uh-oh. Oke, Cik. Wow, lumayan. Bisa belanja minyak goreng nih. Mana sih nih anak? Kok belum diangkat HP-nya? Mati lagi nih. Cari si Lukas ya? Kok tahu? Artis kan gitu. Ya tetap eksis, manfaatin yang viral. Hey, Kek. You want trouble, man? Huh? Aku tahu rumahnya. Biar aku panggil. Tapi... Satu, dua, tiga. Nah, ini kayak... Nunjukin uang banyak yang dikasih goceng. Dasar, gak pernah. Belit lagi. Tunggulah. Maaf telat ya. Maaf ya. Soalnya HP-ku pingsan. Karena baterainya bunting, Bang. Yuklah. Kemon. Udah ketahuan kita di sini. Kita carilah tempat lain. Bongle. Mata. Oke. Tapi menurutku, kita cari daerah yang sepi aja ya. Ya. Itu Lukas!
What's your problem, man? Oh no. Sesungguhnya, video Lukas yang rekam dan yang upload di YouTube-nya itu aku. Jadi, aku harus bilang wow gitu? Man, lihat tanganku dan bicara dengannya. Bye.